go. Welcome to tonight's show. Still with us, Vincent and Desta. And now we've got most interesting topic with Polyglot Indonesia. Okay. Oh, really? Let me ask one question to the audience. Please. Anybody knows what is Polyglot? What is the meaning of a polyglot? Yes. Can you explain to them what the meaning of polyglot is? Polyglot, yeah, someone who able to speak or write several languages. Yes. English, Bahasa, Germany, or Italian, etc. Yeah. And others. Nah, makanya dari tadi kita ngomong pakai bahasa Inggris. Yes. Karena kalau kita ngomong bahasa yang lain susah. Karena kita kedatangan teman-teman dari Polyglot Indonesia. Mereka ini keren-keren banget. Mereka ini bicara dengan bahasa yang banyak selain bahasa Indonesia. Sebelum kita ngobrol dengan teman-teman dari Polyglot Indonesia, kita ada info artis-artis dunia yang bisa banyak bahasa. Ya. Silakan, wah, Madam Dinata. Madam Dinata. Once again, good night class, good night, hi. Okay class, Madam Dinata malam hari ini akan memberikan informasi. Ini sebuah pelajaran untuk Anda semua. Tadi kita sudah dapat satu pelajaran bahasa dari Desta ya. Ya. Itu bahasa apa Desta? Itu agak susah emang, itu dari daerah saya banget, jauh sekali. Di mana daerahnya itu? Surakarta. Oh my God. Solo ya? Iya. Itu Solo ya? Iya. Oke, ini ada beberapa informasi dari Madam tentang beberapa artis dunia yang ternyata memiliki kemampuan berbahasa lebih dari satu. Yang pertama itu ada Shakira. Selain terkenal dengan kecerdasan dan IQ-nya yang tinggi, Shakira juga menguasai banyak bahasa. Selain bahasa Inggris, yaitu dia juga menguasai bahasa Itali, Prancis, bahkan bahasa Arab. Oke, next, Charlize Theron. Selain bahasa Inggris, artis cantik ini juga bisa menguasai banyak sekali bahasa. Karena ia terlahir di Afrika Selatan dari orang tuanya yang keturunan Jerman dan juga Belanda. Sehingga dia bisa menguasai bahasa Afrika, Jerman, dan juga Belanda. Okay, next ada Monica Bellucci. Terlahir di Italia. Membuat Monica Fassi berbahasa Italia. Gemes. Saya sering lihat di YouTube nih. Ya. Oke. Tapi ternyata selain Anda bisa melihat kemahirannya berakting, Anda juga bisa membayangkan kalau dia itu ternyata mahir sekali berbahasa-bahasa yang lain. Karena dia juga sering sekali main film dengan banyak bahasa. Maka dia juga mahir berbahasa Inggris dan juga Prancis. Okay, next ada R.M.P. Sosro Kartono. R.M.P. Ya. Mas. Oh, iya, iya, iya. Oh. I'm sorry. Raden Mas. Raden Mas, R.M.P. P-nya apa ya, P-nya? Hah? P-nya apa ya? Raden Mas. Putra. Putra. Hmm. Kali ya? Oh, lu juga kali lagi. Bahas P-nya itu ya. R.M.P. Sosro Kartono. Selain dikenal cerdas, kakak dari Raden Ajeng Kartini ini disebut sebagai poliglot pertama di Indonesia dengan menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah di Indonesia. 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah di Indonesia, luar biasa sekali ya. Kalau tadi artis dunia 23, ini ada 26. Wow, luar biasa. Berikutnya ada Gigi Agus Salim. Tokoh terkenal Indonesia lainnya adalah seorang diplomat kemerdekaan. Sedikitnya Agus Salim menguasai 7 bahasa asing, yaitu Arab, Belanda, Inggris, Turki, Prancis, Jepang, dan juga Jerman. Wow. Hmm, banyak sekali ya. Hmm. Itu beberapa informasi dari Madam. Jadi ada yang mungkin ada yang mau menambahkan kira-kira siapa? Kalau Madam bisa bahasa apa aja ya, Madam? Madam selain bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Madam juga bisa bahasa tubuh sama bahasa kalbu. Oh, bahasa kalbu ya. Bahasa kalbu. Iya, ada juga bahasa kalbu ayam, kalbu sapi. Itu kaldu. Kalbu itu, that's bener-bener Madam itu sangat lucu ya. Thank you, Madam Dinata. Okay, thank you. Dan sekarang kita akan undang seorang... Apa nggak ngejelimet ya, berbagai macam bahasa harus ngobrol ya. Makanya kita tanya langsung ke orang. Ini adalah seorang tokoh poliglot Indonesia? Bukan. Tapi ini dia bisa berpoliglot. Apakah termasuk poliglot atau enggak? Kita tanya aja ya. Ini dia, Nino Fernandez. Wanita-wanita bagaimana? Waduh. Taruh dulu.
Itu depan kan cowok semua. Yang di belakangnya wanita-wanita langsung menggelinjang semua. Melihat kehadiran Nino gitu, bergetar hatinya. Bahasanya itu. Silakan Nino duduk. Yes. Hai. Nino, kita lagi ngomongin masalah, bukan masalah, sesuatu yang berhubungan dengan bahasa. Iya. Lu menguasai berapa bahasa? Satu. Hehehe, gue tahu dia banget ini, Jerman dia bisa. Jerman bisa. Inggrisnya oke, bahasa Indonesia oke. Apalagi yang bisa selain itu? Apalagi ya? Lo campuran Indonesia dengan Jerman? Iya. Tapi Jerman kayak Indonesia gak sih? Maksudnya Jerman, apa bahasa Indonesia kan banyak banget. Jawa beda, Padang beda, Batak beda, di Timur beda bahasanya. Tapi kalau Jerman apakah Ich bin Ausländer und spreche nicht gut Deutsch? Satu bahasa sama aja beda atau aksen doang apa? Jadi beda aksen, di sana tuh lebih aksennya. Kadang aksennya segitu kental sampai orang dengan orang di sana bilangnya Hochdeutsch. Hochdeutsch itu kayak bahasa Indonesia. Ya itu utamanya lah ya. Iya, Hochdeutsch itu bahasa Jerman yang di atas lah gitu. Sudah diakui oleh seluruh ini, ya, seluruh Jerman gitu. Itu artinya bahasa Jerman yang nomor satu lah, yang yang bagus. Hochdeutsch. Ya, Hochdeutsch. Nah, banyak aksen-aksen atau dialek-dialek yang mirip banget, cuman beda. Beda, bisa ngerti tapi kalau orang ngomongnya cepet itu nggak mungkin bisa ngerti lagi. Orang tua, papa Jerman, mama Jawa? Oh jangan. Kok jangan? Ini bahasa Indonesia klik nih. Ini agak bingung lagi ya. Nggak cocok jawabannya, jangan. Bukan kembali, gitu. kembali. Bukan. Jangan. Indonesia dan Jerman? Yes. Mereka bersatu? Bokap Indonesia, nyokap Jerman. Tapi sekarang itu juga kedatangan salah satu komunitas polyglot Indonesia. Mereka adalah komunitas yang mahir dalam berbagai bahasa selain bahasa Indonesia. Ini dia teman-teman dari Polyglot Indonesia. Juga ada Fajar, silakan. Nah, silakan. Ah, silakan. Ya, ayo. Bingung. Ya. Anggap ayo. Seperti rumah sendiri. Kamu boleh duduk sini. You can sit in here. Sekarang. Bahasa apa itu tadi, bro? Excuse me. Sekarang pedas. Bonjour. Mohon. Kemong telepon. Kemong telepon. Bien. Bien. Croissant. Ini. Gak bisa bahasa Perancis. Ya. Makanya jangan sombong lo. Lu apa bahasa Prancis kamu telefu? Lah itu apa kabar? Ya, kamu telefu? Oh, gak ngerti sih. Gue lu minjem telepon, kamu telepon. Setong kapsong tuh, ada yang absen hari ini? Pelajaran sekolah sih saya apalin itu. Ada yang absen gak? Gitu. Rike, menguasai berapa bahasa Rike? Aku bisa Inggris, Prancis. Berapa? Oh. Itu. Empat. Iya. Apa aja? Inggris, Prancis, Jerman, Mandarin. Ih gila dia R-nya aja udah R Prancis banget ya. Begitu. saya akan tanya, silakan kalian menggunakan bahasa yang kalian kuasai, ya. Ini lo juga. Oke. Iya. Oke. You can also lu dulu bahasa Indonesia aja lu. Enggak usah sesan ini. Kenapa didirikan komunitas polyglot Indonesia ini? Allora, il nostro idea è per creare un posto in cui gli indonesiani che imparano lingua straniera possono praticare la sua capabilità della questa lingua e anche le straniere. Le straniere. Yes, sir. Amonito. Oke, kalau misalnya minimal tuh sebetulnya berapa banyak bahasa yang bisa harus dikuasain untuk ikutan komunitas polyglot Indonesia ini? Siapa yang mau jawab? Ya, Rika silakan. 肯定是我们可以说流利的汉语，或者外国人，谁要说印尼语也可以。Bisa lebih daripada dua bahasa ya, oke. Berarti ya orang asing juga bisa masuk ya. Ne. Hormat Dewa Langit. Hormat Hakim Baum. Tapi seru ya. Menurut kalian bahasa yang paling mudah untuk dipahami itu bahasa apa? بالنسبة لي شخصيا أظن اللغة الإندونيسية لأن هناك كثير من
مصطلحات هي من من لغات اخرى لكن ايضا اللغه الاسبانيه هي ايضا سهله للاندونيسي. Paling mudah Spanyol ya. Spania. Di komunitas ini ada enggak sih native speaker-nya yang memang dosen atau dosen pengajar yang fasih? Fasih gitu, yang fasih banget. Siapa Fajar mungkin? Si Chen persone queste persone pos queste persone può parlare troppo molte lingue. Oh, ono native speaker re. Dadi iso langsung ngono lho Fajar. Sinaune iso langsung. Yo yo yo. Saiki awake dhewe ngerti nek ngene yo gampang sejane. Yo ono native speaker yo. Iya mau jawab e ngono ngono lho. Ya keles. Udah, kurang aduh kalau mereka nggak kita cemain di Tonight Challenge. Baik, ya. Di sini mereka bebas ingin memilih... Rapat, geser tiga itu, geser tiga ya. Ya. Kalian boleh memilih berdasarkan bahasa yang kalian kuasai. Misalkan di balik bahasa ini, set dibuka, di dalamnya misalkan sedang bernyanyi, tapi harus disebutkan dengan bahasa Jepang. Siap? Siap. Kita mulai dari Amjad terlebih dahulu. Amjad, pilih dari negara mana? Langsung diambil. Ya, ditunjuk aja. Oke, Spanyol. 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 Waduh. Desta akan memperagakan. Silakan Desta diperagakan. Ya. Dan Amjad harus menebak apakah ini dengan bahasa Spanyol tentunya. Satu, dua, tiga. Comer. Nggak, belum lumer, masih di mulut. Oh ini, biasa kepanasan ya. Oh. Ya, ya kan? Comer. Comer? Itu bahasa India, comere, comere. Hehehe. Boleh, apa? Kalau nggak salah ya. Iya. Goma atau gomi gom. Gitu. Gom? Gom? Gom. Tepat sekali! Yeay! Ini bukan gong, bukan berpacara melodi. Selanjutnya, Fajar. Italiano. Italiano. Amonito, espulso. Amonito. Diego Armando Maradona. Sip. Wah, ini adalah kiasan ya? Iya, betul. Kiasan. Ya. Ini kiasan, kata kuncinya. Siap. Mulai dari sekarang. Oh. I dinero. I dinero. Yeay. El tempo y dinero, ya. Erano. Ya mirip-mirip lah. Ya, yang penting hurufnya sama lah ya. Sama, dinero. Oke. Okay. Rika, silakan mau. Rika. Mandarin. Mandarin, ya. Ini ya berarti ya. Iya, nggak tahu bener apa. Yang mana? Iya, kan. Oke. Waduh, ya. Ya. Oke, silakan waktunya ya. Dari sekarang. Xiaoma. Nei. Apa sih ma? Xiaoma. Oh. Yang. Nei. Waktunya habis. Yang kita minta adalah kuda kecil bahasa Mandarinya. Tai Nipponi. Selanjutnya ya. Ya oke. Okay. Nino nih. Nino. Gue bahasa Korea aja deh. Wih serius. Ya lu. Jerman. Jerman ya. Iya iya iya. Ini gampang nih ya. Dari sekarang. Nah ini udah tepat banget ini gerakannya. Iya weh. Alte Frau. Hah? Nei. Hey, bebe? Ini orang tua lagi nelfon. Lagi reker vrouw rekra, kro. Saya breker. Hei, wahai boho. Sima, moi. Sima, moi. Sima, wahai, moi, hebe. Lästige Frau, freke Frau. Sima, bebe, boy. Frau am telefon, alte Frau. Wah, kita dia ngomong apa juga kagak. Oke, waktunya habis. Yang diminta adalah menelepon orang tua. Apa bahasa Jermannya? Eltern anrufen. Eltern anrufen. Menelepon orang tua. Ya itulah dia. Ya susahnya bukan cuma di bahasa tapi juga di peperagaannya. Karena yang memeragakannya ini terlebih ya kayaknya ya susah ya. Maafkan saya ya. Terima kasih Nino, Rita, Fajar, dan juga Angga yang sudah hadir ke Studio Tonight Show.
sebuah obrolan yang menarik itu jadi tahu ya, ada yang namanya komunitas poliglot. Gue sebenarnya belum pernah tahu loh, ada komunitas poliglot ini. Mungkin ada teman-teman yang mau belajar atau ngumpul bareng kalian bisa gabung di? Kalau di Poliglot Indonesia kita ada pertemuan setiap 2 minggu sekali. Tempatnya ganti-ganti, tapi bisa lihat di Facebook sama di Twitter. Poliglot Indonesia. Poliglot Indonesia. Oke, kalau gitu silakan. Terima kasih sekali lagi. Nino juga terima kasih. Thank you banget. Terus bereksplorasi dengan bahasa-bahasa tentunya. Jadi, ya. Jadi tunggu film-film berikutnya. Ya. Iya, iya. Yes. Saksikan terus Indonesia Senin sampai dengan Jumat jam 10:30 malam. Terima kasih anak-anak STM Penerbangan Jakarta. Selamat istirahat di rumah. Sampai ketemu besok. Dah.